warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Kandidat Mahathir Muhammad SCMM selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Demokrat yang saya banggakan pada pagi hari ini beserta jajaran Civitas Akademika Demokrat, yang terhormat juga adik-adik mahasiswa yang pada hari ini sedang mengikuti orientasi bagaimana menjadi ke depan ini mempersiapkan baik mental maupun diri agar nanti benar-benar dapat mengikuti pendidikan ke depan bisa berhasil sesuai dengan apa yang menjadi target, baik target pribadi maupun orang tua yang ada di rumah, di mana yang selalu mendoakan kita agar kelak kita menjadi penerus bangsa ini, mempunyai jati diri yang bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, adik-adik sekalian yang mungkin masih capek, masih ngantuk, kita fokus, semangat, karena masa depan kita ini tergantung pada keinginan kita. Kalau keinginan kita kuat untuk bisa menjadikan diri kita menjadi yang terbaik, no pain, no gain. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dicapai itu tanpa ada kerja keras dan semangat untuk memperoleh. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sesuai dengan perintah dari Pak Mahathir bahwa kita berkenaan dengan peran dan fungsi DPRD yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi intinya dari kesejahteraan masyarakat itu adalah kita bisa menciptakan good governance yang baik. Menurut UNDP, United Nations Development Program di PBB, bahwa kita ini untuk dalam good governance ini mempunyai 3 kriteria. Kriteria yang disebut dengan komponen dalam good governance itu adalah negara atau pemerintahan. Di dalam yang kedua adanya sektor swasta, yang ketiga itu adanya masyarakat. Jadi untuk terciptanya itu berkenaan dengan kebijakan, baik itu berkenaan dengan kepentingan, semuanya itu bersumber dari satu titik, dari pemimpinnya, hanya sentral tersentral, hanya sentralistik dia, Orde Lama. Dan Orde Baru ini kita beralih kepada desentralisasi, menyusun peraturan dan menjalankan program untuk kepentingan umum dan atas nama masyarakat. Jadi di dalam era otonomi daerah ini, pada saat dahulu kala di sebelum masa mulai dari tingkat pusat kekuasaan sesuai dengan tingkatannya, pada saat itu DPR RI bisa diintervensi oleh presiden, DPRD provinsi bisa diintervensi oleh gubernur, DPRD kabupaten kota bisa diintervensi oleh wali kota dan bupati pada saat itu waktu baru. Pada saat ini kita intervensi itu dibatasi dengan Undang-Undang 32/2004 itu. Ya, cara hari ini bahwa kita itu perlu demokrasi yang terpimpin. Jadi demokrasi yang punya landasan, punya aturan, undang-undang, punya guidance yang jelas bagaimana kita menjalankan demokrasi yang baik. Di Amerika ini yang menjadi acuan bahwa pemerintah itu dibentuk bagaimana bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, bukan untuk mengakomodir kepentingan penguasa. Jadi intinya dari yang disampaikan itu adalah bahwa pemerintah ini diharapkan bisa mengayomi masyarakat secara baik. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Darojat dari jurusan Sistem Informasi. Ya, silakan. Yang saya ingin itu sebelumnya, seperti yang Bapak tadi bilang kan, salah satu tujuan demokrasi itu menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik. Yang kriteria-kriterianya sudah dijelaskan oleh Bapak Heru tadi. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintahan di Kota Bandar Lampung ini sudah bisa dikatakan ke dalam good governance? Kalau sudah, apa saja contohnya atau bukti-buktinya? Dan kalau belum, apa saja kendalanya yang menyebabkan pemerintahan di Kota Bandar Lampung ini belum bisa dikatakan sebagai good governance? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Dan rekan saya Adinata. Di sini kami dari UKM Robotik ingin memaparkan tentang sejarah UKM Robotik. Apa sih itu robotik? Mungkin dari pemaparan saya di depan dan rekan saya ini bisa membuat inspirasi adik-adik sekalian untuk mengikuti UKM Robotik. Oke. Alhamdulillah sampai detik ini sudah banyak ya kita mendapatkan juara-juara baik di tingkat regional maupun nasional. Terima kasih. Next. Gimana? Dre? Okay, that's so fast. Okay, let me introduce first, what is TSC? TSC was built in April 21st, 2004. And if you committed to English skills, or even you want to make such an improvement toward yourself, okay, toward yourself, you can register to our program, and you will become the eighth generation since the first period in 2004, in the very first place. Okay, got it? Okay, our obvious situations or even our commitment as the organizations that committed to English skills is to make you guys have a creativity in English skills, not only for English but improvement toward yourself, how you're responsible toward your skills after you got improvement toward this case. So you have no skill. We'll actually help you guys if you have commitment toward English, or even you have an effort to show your ability. Even you actually have less than skill of this. This is like okay. Aku sudah mengikuti cukup dari kampung adik-adik dari Prancis itu online pakai handphone. Kau saya di mata kuliah yang tetap setelah bayaran langsung bisa ikut mata kuliah aman. Gitu kan? Nah, kalau sekarang adik-adik masih manual karena masih diajarin. Semester 1 dan semester 2 masih paket. Semester 3 baru adik-adik bisa mengambil mata kuliah yang bisa diambil berdasarkan persyaratan tadi. Nah, sekarang adik-adik isi yang ini KST-nya. Di situ ada nama silakan adik-adik isi. NPM-nya dikosongkan karena adik-adik belum dapat NPM ya. Lalu jenjang akademiknya S1. Jenjang akademiknya itu bukan 2012 tapi S1 ya di situ ya. Mau isi pulsa bisa juga di situ. Tenang, buat masa sistem informasi harganya spesial ya. Siapa pengurusnya di situ? Pengurusnya adalah adik-adik sekalian karena itu punya kita, punya sistem informasi kecil sih tapi besar hasilnya. Karena itu akan dijadikan satu lab, satu pembelajaran buat kita semua bagaimana berwirausaha di dunia ini. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, dia cantik. Minum tangan dong, bagaimana? Nama saya Dian Mesari, saya dari SI12F. Kendala yang saya rasakan ketika saya mengikuti organisasi dan saya juga mengikuti kuliah, saya ingin kuliah secara rutin, saya ingin rajin kuliah. Tetapi jadwal organisasi dengan kuliah tuh tabrakan. Jadi saya kalau nggak ikut organisasi, saya dispend terus. Jadi saya ketinggalan mata kuliah gitu. Tapi benar organisasi tersebut. Jadi yang saya rasakan saya begitu tertekan menerima pelajaran dari dosen tersebut. Dan walaupun saya paham maksud beliau menyampaikan materi, tetapi rasa tegang itu akan mengganggu ketika saya belajar materi tersebut. Jadi under pressure ya, belajar di bawah tekanan ya. Oke. Baik. Bagaimana? Di sini dibutuhkan kedewasaan adik-adik untuk memfilter. Kira-kira saya masuk organisasi ini penting tidak? Semua organisasi
pasti baik, bagaimana cara kita membawanya. Tapi bagaimana memanajemen waktu supaya kuliah kita tidak keteter, organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik. Kita butuh manajemen waktu. Ya. Nah, satu fokuskan tujuan kita ke kantor itu apa? Apakah untuk proses organisasi atau untuk kuliah?